Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bijongge. Sobat viewers Bijongge, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu nih, agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bijongge channel. Buat kalian yang sudah support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kali ini Bijongge channel akan sharing mengenai cara memasang tabung gas di kompor portable ya. Buat kalian yang lagi mau masang atau yang lagi beli kompor portable dan bingung cara pasangnya, di channel ini akan memberikan tutorial cara memasang tabung gas di kompor portable. Nah, kali ini saya punya Mivo MKP01. Nah, dari sini saya punya kompor dari beli online ya, sobat viewers. Dan ini kita coba pasang dulu penutupnya. Dan di sini saya cek ada bawaan untuk penyambung jika sobat viewers nanti akan masang tabung LPG gas yang 3 kilo. Nah, ini bisa juga difasilitasi untuk kompor portable Mivo MKP01 ya. Jadi di sini difasilitasi untuk masang tabung gas dari LPG, dan di sini soketnya juga dikasih. Sobat viewers, langsung saja kita coba cara memasangnya ya. Oke, pertama kita coba dulu pembuka tabungnya. Di sini ada lubang, kita langsung tarik aja. Dan di sini sobat viewers, ini tabung gasnya. Ini dari bawaan penjualnya. Ini masih kondisi dipasang terbalik ya. Dan dicek di atas juga masih ada segelnya. Dan kita coba dulu lihat kondisinya masih bagus atau enggak. My life, the prize, it's hard. Sobat viewers, kita cek dulu, dan di sini kita lihat ini adalah pipa untuk penyambung gas. Kalau misalkan sobat viewers nanti mau masang pakai gas LPG 3 kilo atau yang 12 kilo, dan di sini dibawain soket untuk sambungan selangnya ya. Caranya sebenarnya simpel, tinggal masukin di sini soketnya ke selang dan salurkan ke LPG-nya ya. Dan kali ini saya tidak memberikan tutorial untuk memasang di gas LPG, tapi untuk di gas yang kecil bawaan dari kompor portable-nya. Jadi saat mau dibawa kemana-mana nanti simpel ya. Sobat viewers, ini tabung gasnya, dan di sini lihat masih ada penutupnya ya. Kita langsung tarik aja, sangat mudah sekali. Tarik, dan di sini penutupnya sudah terbuka. Oke, lanjut kita pasang, dan di sini kita cek ada penguncinya sobat viewers. Pengunci tabung gasnya. Nah, ini dia. Kita coba langsung pasang saja posisinya. Arahkan di situ kan ada lubang untuk penguncinya. Kita arahkan pas, dan kalau sudah posisi tidak goyang, di sini ada pengunci agar nanti gasnya tidak goyang. Nah, tinggal diposisikan on ya, jangan off, karena kalau nanti posisi off dia tidak akan ngunci, atau nanti gasnya juga tidak akan bisa, atau nanti bisa ada kebocoran. Pastikan sebelum dinyalakan kompornya, posisi pengunci tabungnya harus posisi on sobat viewers. Nah sobat viewers, kita coba langsung tutup saja ya, langsung tutup, pastikan rapat nutupnya.
kita coba langsung saja. Dan di sini sebelah kanan ada pemantiknya untuk kompor. Kita nanti langsung coba nyalakan, tinggal diputar ke arah kiri ya sobat viewers, sekali aja. Nah, nih langsung menyala sobat viewers, sangat mudah kan untuk memasang gas di kompor portable. Oke, sekian tutorial cara memasang gas di kompor portable dari Bijungge Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan pencet tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bijungge Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid.